Jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita telah memasuki minggu keempat masa Prapaskah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Ibadah ini akan dilayani oleh presbiter yang bertugas dengan pelayan firman Penatua APH Nelwan. Ungkapan situasi. Gereja Protestan di Indonesia adalah ibu dari 12 gereja bagian mandiri yang hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia tercinta ini, yakni Gereja Masehi Injil di Minahasa, Gereja Protestan Maluku, Gereja Masehi Injil di Timor, Gereja Protestan di Indonesia bagian barat, Gereja Protestan Indonesia di Donggala, Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, Gereja Protestan di Bual Toli-Toli, Gereja Kristen Lubuk Banggai, Gereja Protestan Indonesia di Papua, Indonesian Evangelist Christian Church, Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan, dan Gereja Masehi Injil di Talau. Memasuki tahun 2020 hingga hari ini, di penghujung bulan kedua tahun 2021, dunia dan khususnya bangsa Indonesia menghadapi hari-hari yang penuh kesulitan serta pergumulan yang berat. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, COVID-19 memberi dampak yang sungguh luar biasa. Ditambah lagi berbagai bencana alam, mulai dari erupsi Gunung Sinabung, Merapi, dan Semeru, bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah, banjir bandang dan tanah longsor di Kalimantan, dan Manado. Betapa kita kehilangan banyak warga gereja kita. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kita kasihi, kehilangan rumah, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Tahun-tahun yang penuh prihatin bagi kita semua. Di tengah-tengah keprihatinan kita diajak untuk bersyukur, sebab kita memiliki Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang senantiasa menyertai GPI hingga boleh memasuki usianya yang ke-416 dan yang senantiasa merawat dan melindungi umatnya di sepanjang sejarah dunia ini dan dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Dialah yang menguatkan kita sehingga kita masih dapat berdiri tegak, bergandeng tangan, mengayuh langkah, mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan semangat, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu Himne GPI. Adalah wujud karya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam semangat persaudaraan saat ini kita telah memasuki minggu keempat masa Prapaskah. Kita pun diajak untuk menghayati sengsara Yesus Kristus yang berpuncak pada kematiannya di kayu salib dan berakhir pada peristiwa kemenangan melalui kebangkitannya. Kita rayakan masa Prapaskah ini dengan ibadah kepadanya. Marilah kita menyambut dia dan memuliakan namanya dengan menyanyikan lagu pujian Akang Manis Lawangi, nyanyian dari GPM nomor 1 bait 1 dan 3. Thank you.
kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara umatnya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Nahum 1 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan untuk kita, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Serta hati yang penuh penyesalan, kami datang kepadamu dan mengaku dosa-dosa kami. Betapa seringkali kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ketidaksetiaan dalam melakukan kehendak-Mu, iri hati, benci dan dendam, dusta dan caci maki, acap kali kami lakukan dalam keseharian kami. Hidup kami penuh dengan kecemaran dan kami tidak mampu menjaga kekudusan hati dan pikiran kami. Di tengah pandemi COVID-19, seringkali kami bersikap tidak peduli terhadap saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kami kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga hidup kami membahayakan orang lain. Semua itu karena keegoisan kami sendiri. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah,
Dengarlah berita anugerah pengampunan. Berdasarkan Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 yang berkata, Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Bapa, Siapkan Hatiku, Kidung Persaudaraan nomor 29. Thank you.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri jika memungkinkan untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Wahyu 21 ayat 6 yang menyatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di mana saja kita berada pada pagi ini, terpujilah Allah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang boleh memperkenankan gerejanya mengingat rayakan minggu keempat masa Prapaskah dalam suasana kenormalan baru. Hari ini sebagai bagian dari gereja bagian mandiri dari gereja Protestan di Indonesia, kita datang untuk mensyukuri usia pelayanan yang ke-416 dari Gereja Protestan di Indonesia yang jatuh pada tanggal 27 Februari 2021 yang lalu. Syukur kita melalui ibadah pada tahun ini terasa sangat khusus karena kita merayakannya dalam suasana yang prihatin. Prihatin karena pandemi COVID-19 belum berlalu dari dunia ini. Tahun yang masih penuh dengan berbagai pergumulan, bukan hanya karena masih banyaknya persoalan-persoalan gereja yang belum terjawab dan terselesaikan, ada berbagai pergumulan menyangkut persoalan gereja di belahan dunia lain dan yang terjadi juga di berbagai gereja Tuhan di negara kita yang tercinta ini. Tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan iman dan pengharapan hidup di masa yang akan datang, yaitu kekekalan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita merayakan syukur HUT ini sebagai satu persekutuan jemaat dengan belajar bersama dari pembacaan Alkitab menurut Wahyu 21. Ayatnya yang ke-6 tadi. Saudara-saudaraku
yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang berbicara tentang sesuatu yang terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Khusus Wahyu 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 sebagai keseluruhan perikop dari pembacaan firman Tuhan tadi. Perikop ini mau berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti langit dan bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah. Ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita. Ia akan menjadikan segala sesuatu baru. Firman-Nya, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudaraku, ungkapan-ungkapan tersebut merupakan berita nubuatan atau eskatologis, sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Berita apokaliptik, sesuatu yang terselubung dan diungkapkan. Semua itu merupakan salah satu ciri kitab Wahyu yang dapat menjadi berita yang memberi penghiburan. Berita yang memberi pengharapan bagi kehidupan umat Kristen pada abad pertama yang sedang mengalami berbagai penderitaan akibat penganiayaan di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma. Saudara-saudaraku yang kekasih, umat Kristen mula-mula sungguh-sungguh menderita, bahkan banyak yang mati syahid atau martir. Dalam situasi seperti ini, berita dalam perikop kitab Wahyu 21 ini menjadi berita yang kontekstual bagi umat Kristen Yahudi pada masa itu. Berita yang disampaikan dalam bahasa-bahasa yang simbolis, yang hanya dapat dimengerti karena iman percaya umat Tuhan waktu itu, dalam masa penderitaan mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Wahyu mendapatkan penglihatan tentang sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang baru. Ungkapan-ungkapan tersebut menjadi berita pengharapan yang didasarkan atas iman umat Kristen mula-mula. Umat saat itu sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh di tengah penganiayaan yang datang bagaikan badai dan gelombang yang dahsyat. Badai dan gelombang itu telah memakan korban yang begitu banyak. Tetapi umat Kristen mula-mula, mereka terus bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus, yang akhirnya melalui berita kitab Wahyu ini, dikatakan bahwa iman mereka semakin kokoh. Mereka sungguh-sungguh meyakini bahwa walaupun langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Kota Yerusalem akan menjadi kota Yerusalem yang baru. Di sana tidak ada lagi air mata. Di sana tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis serta duka cita. Tidak ada lagi penganiayaan. Seperti yang dialami di zaman pemerintahan Kaisar-Kaisar Romawi yang bengis. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Lihatlah, pada ayat yang keempat, lihatlah,
Aku menjadikan segala sesuatu baru. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di tengah penderitaan dan penganiayaan, berita kitab Wahyu ini telah menjadi berita penguatan dan pengharapan bagi umat Kristen mula-mula. Pengharapan tentang kehidupan masa yang akan datang telah menjadikan mereka begitu kuat menghadapi kehidupan di masa itu. Mereka tidak menjadi takut atas berbagai-bagai ancaman penganiayaan. Sebaliknya, iman mereka tetap kokoh, sekalipun mereka harus menderita, bahkan sampai mati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita hari ini telah berada pada minggu-minggu Prapaskah. Minggu ini kita menjalani minggu keempat masa Prapaskah di tahun 2021. Saudara-saudaraku, walaupun masih berada dalam situasi yang mencekam akibat pandemi COVID-19 dan berbagai-bagai dampak yang terjadi, tetapi semuanya itu tidak harus mengurangi rasa syukur ibu bapak, saudara dan saya atas penyertaan Tuhan kepada gerejanya yang memasuki usia pelayanan ke-416 tahun. Saudaraku, walau persoalan, walau tantangan dan pandemi ini tidak serta-merta akan berlalu, kita memang tidak mempunyai kemampuan untuk dapat mengakhiri semuanya itu seperti membalikkan telapak tangan. Saudara-saudaraku, hidup akan terus berlangsung dengan berbagai-bagai tantangan dan pergumulan, termasuk di dalamnya sakit dan penyakit. Memang tantangan, pergumulan, persoalan dan ancaman yang dihadapi oleh jemaat mula-mula berbeda dengan yang dialami oleh ibu bapak, saudara dan saya hari ini. Tetapi mau dikatakan kepada kita bahwa persoalan hidup di sepanjang waktu dan tempat tidak akan pernah selesai. Apakah persoalan itu bersifat pribadi? Apakah persoalan itu bersifat keluarga? Atau bersifat jemaat dan bahkan masyarakat? Dan lebih besar lagi, bahkan dunia, tidak akan pernah selesai. Saudara-saudaraku, hal yang penting yang kita pelajari dalam bagian bacaan Alkitab kita pada pagi ini, bahwa kita harus memiliki pengharapan. Pengharapan yang didorong oleh iman. Sehingga kita tidak hanya fokus pada persoalan-persoalan ekonomi. Kita tidak hanya fokus pada persoalan pandemi yang terjadi saat ini. Tetapi juga pada kehidupan kekal kelak yang Tuhan janjikan kepada ibu bapak, saudara dan saya. Persoalan-persoalan hidup tidak akan bisa kita hindari. Sakit dan penyakit akan silih berganti menimpa kita semua, termasuk masa pandemi COVID-19 yang luar biasa ini. Mungkin saja masa pandemi ini masih akan berlangsung lama. Tidak ada yang tahu, tetapi kita bisa menghadapinya bersama Tuhan. Itu kata kuncinya. Optimisme hidup harus terus terbangun dalam menyikapi kehidupan ini. Bersama Tuhan, kita harus berpikir, kita harus bertindak optimis. Kita harus kembali bekerja keras. Kita harus kembali bekerja dengan cerdas, berdisiplin dan bertanggung jawab
menjalankan berbagai-bagai protokol kesehatan. Sikap ini akan menjadikan kita menjalani hidup dengan iman dan semangat, serta berjuang untuk meraih apa yang kita cita-citakan, merebut apa yang kita rindukan. Sikap hidup ini akan mendorong ibu bapak, saudara dan saya untuk merebut peluang-peluang yang ada, sekecil apapun, di tengah-tengah masa pandemi ini. Itulah yang diharapkan, bahwa kita sedang berupaya untuk hidup yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita meyakini bahwa hidup kita akan berubah. Kita akan menjadi orang yang menghormati dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga kalau kita menjadi orang-orang yang berhasil nantinya atas apa yang saudara-saudara cita-citakan, maka kita mau pakai keberhasilan itu untuk memuliakan Tuhan, memberkati sesama kita, dan akhirnya semua kerja keras dan cerdas ibu bapa, saudara dan saya, berdisiplin dan bertanggung jawab, akan memberikan pengharapan atau memberi pengharapan kita pada hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal di langit yang baru, di bumi yang baru, di kota yang kudus, Yerusalem baru, kota yang mulia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dunia dan khususnya bangsa Indonesia sedang menghadapi hari-hari yang penuh kesulitan. Pergumulan yang berat sehubungan dengan pandemi COVID-19. Pandemi yang melanda Indonesia dan dunia memberi dampak yang sungguh luar biasa. Ditambah lagi berbagai-bagai bencana alam seperti dikatakan tadi. Mulai dari erupsi gunung di Sinabung, Merapi, Semeru, bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, bencana banjir dan tanah longsor di Kalimantan dan Sulawesi Utara. Betapa semua itu menyebabkan kita kehilangan banyak warga gereja kita, banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang ibu bapa, saudara dan saya kasihi. Banyak yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Saudaraku, tahun-tahun yang penuh keprihatinan bagi kita semua. Di tengah-tengah keprihatinan itu, kita tetap diajak untuk bersyukur. Sebab kita memiliki Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang senantiasa menyertai gereja Protestan di Indonesia dan kita semua, gereja-gereja bagian mandiri, anggota GPI, sehingga boleh memasuki usia pelayanan yang ke-416 tahun berkarya layan di bumi Indonesia ini. Ia yang senantiasa merawat dan melindungi umatnya di sepanjang sejarah dunia ini, dalam segala situasi dan kondisi. Dialah yang menguatkan ibu bapak, saudara dan saya, sehingga kita masih dapat berdiri tegak, bergandengan tangan, mengayuh langkah, mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Selama kita tinggal dekat Tuhan dan menyediakan diri untuk disertai olehnya, Dia yang berjanji itu setia. Tuhan berkata, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kata cuma-cuma ini tidak berarti bahwa setiap orang yang menolak akan diberi, tetapi hanya orang-orang yang merasa hauslah, atau orang-orang yang mempunyai kerinduan besar kepada Tuhan yang akan Tuhan beri minum.
Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayatnya yang ke-6. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri jika memungkinkan, untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Mari kita membawa syafaat kita pada pagi ini. Mari berdoa. Ya Allah, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah awal dan yang akhir. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami semua, di rumah-rumah dan di mana saja kami berada. Kami syukuri firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami boleh terus berharap kepada Tuhan, bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapa kami di dalam surga, dunia sedang menghadapi atau dilanda pandemi COVID-19 ini. Dunia juga sedang dilanda dampak dari pandemi ini. Baik dampak karena ekonomi, baik dampak atau berdampak pada pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, dan begitu banyak dampak yang terjadi di tengah-tengah dunia ini akibat dari pandemi ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai dampak itu, kami datang bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam keadaan apapun, Engkau mengajarkan kami untuk terus bersyukur, baik susah maupun senang. Pada peristiwa susah ini, kami datang bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau telah menyertai perjalanan gereja Protestan di Indonesia selama 416 tahun. Masa yang cukup panjang, hamba-hamba Tuhan datang dan silih berganti mengabarkan kebenaran firman di seluruh pelosok Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa lewat kehadiran-Mu gereja Protestan di Indonesia, kami boleh terbentuk menjadi 12 gereja bagian mandiri. Terima kasih Engkau hadir dari wilayah timur sampai wilayah barat Indonesia. Di tengah-tengah luasnya wilayah pelayanan ini, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh gereja-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau memberi pengharapan kepada jemaat mula-mula di masa-masa awal abad pertama. Engkau juga adalah Allah yang sama, yang memberikan pengharapan kepada kami dalam menjalani berbagai-bagai cobaan, berbagai-bagai pergumulan untuk menghadapi krisis akibat pandemi COVID ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu, Injil-Mu boleh terus diberitakan lewat apapun situasi yang kami semua alami. Bapa di dalam surga, kami membawa dalam doa-doa kami secara khusus untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden,
dan seluruh jajaran eksekutif, seluruh jajaran legislatif, dan seluruh jajaran yudikatif di pemerintahan atau di negara kami ini. Tuhan berkati mereka, karena kami adalah orang-orang yang percaya bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Oleh karenanya, dalam kerendahan hati kami berdoa untuk penyelenggaraan negara ini. Kami doakan juga ya Tuhan untuk TNI dan Polri. Tuhan tempatkan mereka di tengah-tengah bangsa kami ini dengan tugas khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara kami ini. Tuhan berkati para petinggi-petinggi TNI dan Polri sampai dengan jajaran mereka di tingkat paling bawah. Mereka hadir untuk menjaga kesatuan negara kami ini. Mereka hadir untuk mengamankan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah negara ini. Kami berdoa untuk mereka. Kami doakan juga gereja Tuhan, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang bersama-sama dengan 12 gereja bagian Mandiri, boleh merayakan syukur atas pertambahan usia pada tahun 2021 ini. Ya Tuhan, dalam keadaan ini, kami mau terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami doakan gereja Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami doakan Majelis Sinode dengan seluruh unit-unit misioner dan tugas serta program yang dijalankan di tingkat sinodal. Kami juga doakan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang berada di 26 provinsi. Dan secara khusus, kami berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat kami, jemaat GPIB Shalom. Kami doakan Bapak Pendeta kami, Bapak Aprianus Libat, ibu dan kedua putri kekasih mereka. Ya Tuhan, Engkau hadirkan hambamu di tempat ini untuk melayani domba-domba kepunyaan Tuhan di jemaat GPIB Shalom ini. Terima kasih untuk kehadiran beliau. Tuhan kuatkan beliau, jauhkan dia dari sakit, penyakit, serta mara bahaya. Lindungi juga istri kekasih yang berpisah karena tugas dan pekerjaan. Di mana saja ibu kekasih kami ini berada, Tuhan juga mau hadir menaungi dia. Kami doakan semua majelis jemaat dalam tugas-tugas pelayanan mereka, pekerjaan mereka, dan keluarga mereka. Berkati mereka semua ya Tuhan, dalam apapun aktivitas dan tugas yang Tuhan perkenankan mereka lakukan. Kami doakan seluruh jemaat. Kami doakan pianis, organis, pro kantor, multimedia, karyawan kantor yang memberi waktu mereka, memberi diri mereka dan hidup mereka untuk melayani Tuhan lewat keberadaan mereka, lewat keterampilan mereka, lewat keahlian mereka. Syukur dan terima kasih kami kepada mereka. Kami berdoa khusus untuk semua mereka. Tuhan kuat-kuatkan mereka. Tuhan berkati hidup dan kehidupan mereka. Biarlah lewat apa yang mereka beri dengan sukacita kepada Tuhan, Tuhan mau melihat itu dan Tuhan mau tambah-tambahkan dalam berkat hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami juga doakan jemaat kami yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit di rumah masing-masing. Kami doakan Ibu Laimadi, kami doakan Ibu Rusdiwi Harantung, kami berdoa untuk Bapak J.A. Lasamahu, kami doakan Ibu Doli Pinaria, kami berdoa untuk Saudari Anita Tumbelaka, kami doakan Ibu Jena Humuri, kami berdoa juga untuk Ibu Marta Sakwarela dalam kelemahan tubuhnya. Kami doakan juga Nona Mary Lohena Pesi dalam kesendirian dan kelemahan tubuhnya. Kami doakan bersama-sama seluruh jemaat, Bapak Sarono. Kami berdoa untuk Ibu Diksi Sihaninia. Kami juga berdoa untuk Ibu Heni Parengkuan Wayong dalam kesendiriannya, dalam usia lanjutnya. Tuhan jaga dia. Doa dan permohonan juga kami naikkan untuk kekasih kami, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak JM Aritonang, Bapak Charles Kwe, Bapak John Samalo,
Bapak Manafe dan Bapak Hananta Boga serta Bapak Susito Kasan Prawiro. Ya Tuhan, Ibu Bapa dan saudara-saudara kami ini dalam kelemahan tubuh karena usia dan sakit serta penyakit yang mereka alami. Ya Tuhan, kami memohon dalam segala kerendahan hati kami, Tuhan menolong lewat obat-obatan, lewat tenaga dokter, tenaga perawat, dan juga keluarga-keluarga mereka yang begitu setia mendampingi mereka dalam menjalani sakit dan penyakit ini. Berkati mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah pada waktu yang Tuhan tentukan bagi mereka, mereka juga boleh bersama-sama dengan kami dalam persekutuan di GPIB Jemaat Shalom ini. Kami doakan juga keluarga-keluarga di 6 sektor pelayanan di jemaat kami. Kami doakan keluarga Nyonya Sinaga di sektor pelayanan 1. Kami doakan keluarga Bapak Bintang Risakota di sektor pelayanan 2. Kami berdoa untuk keluarga Leonardo Maitimu di sektor pelayanan 3. Kami berdoa juga untuk keluarga Nyonya Mary Siahaan di sektor pelayanan 4. Kami berdoa untuk keluarga Irene Sitania di sektor pelayanan 5. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Victor Nadabdab di sektor pelayanan 6. Kami juga mengangkat dalam doa kami pada pagi ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Nyonya Arum Sitompul, Nyonya atau Bapak M.F. Maulani, Nyonya Ani Laimadi, Nyonya Langitan, Nyonya Ine Kuswini Sitompul, dan Bapak STP Raja Gugu. Ya Tuhan, Ibu Bapa dan saudara-saudara kekasih kami ini berulang tahun, biarlah Tuhan yang empunya kehidupan mereka juga menopang dan memberkati keluarga-keluarga ini yang bersuka cita. Berkati seluruh permohonan mereka. Berkati banyak kerinduan-kerinduan mereka, ya Tuhan. Kami mohon jamaah Tuhan atas sukacita ini, dan biarlah lewat sukacita mereka akibat pertambahan usia ini, mereka boleh menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Demi pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita dengan memberi persembahan kepada Allah. Inilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah kepada Tuhan dengan merihaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayatnya ke-29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Thank you.
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri untuk serahkan kepada Allah di dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kesetiaan-Mu tak pernah lekang dari hadapan kami, khususnya ketika Engkau berkenan menyertai perjalanan Ibu dari gereja kami, yaitu Gereja Protestan di Indonesia, yang mendapat kasih karunia-Mu berupa pertambahan 1 tahun usia, sehingga memasuki usia ke-416 tahun. Kami persembahkan syukur kami ini kepada-Mu. Terimalah dan kuduskanlah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Mas, silakan duduk kembali. Untuk warta jemaat, mohon perhatian jemaat mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga, kiranya jemaat tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30, dan untuk link meeting ID atau passcode akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Majelis Sinode menyepakati tema KUPPG 3 tahun pelayanan kelima 2020-2021 yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Akan tetap menjadi tema pelayanan di GPIB tahun 2021-2022. Dikarenakan selama tahun 2020 belum efektif merealisasikannya tema tersebut terkait dengan pandemi COVID-19. Pertemuan warga sidi jemaat rencana akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Maret 2021 mulai pukul 10 hingga 14 via Zoom meeting atau tatap muka yang diwakili oleh perwakilan Pelkat dan Komisi di gedung gereja GPIB Shalom DKI Jakarta. Demikian untuk mendapat perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital yang akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu keempat Prapaskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Berpegang tegulah pada firman-Nya bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang akan menyertai gereja Protestan di Indonesia dan saudara-saudara dalam memapaki langkah-langkah ke depan, dalam bekerja dan berkarya demi kemuliaan akan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan biarkan sesama terlantar, pada hari
Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.